5. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ونؤمن بملك الموت ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ونؤمن بملك ملك الموت. Berkata olehmu, hai semulia-mulia makhluk, bagi mereka itu, mematikan akan kamu oleh malikil maut yang diwakilkan akan dia dengan kamu, artinya dengan mencabut segala roh kamu, kemudian kepada Tuhan kamu jua dikembalikan akan kamu pada hari kiamat. Kemudian daripada dihidupkan kamu, maka membalas ia akan segala amalan kamu. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Artinya, hingga apabila sampai ajal seseorang kamu dan datang akan dia oleh sebab mati, nescaya memati akan dia oleh segala pesuruh kami, dan mereka itu tiada mentakhirkan sekalipun sekelip mata. Tiada berlawan antara dua ayat ini, kerana dikehendaki dengan malikil maut pada ayat yang pertama itu ialah yang mencabut dan mengeluarkan roh itu, kemudian mengambil akan roh itu daripadanya oleh malikil maut, malaikat rahmat atau malaikat azab, dan mereka itu yang dikehendaki dengan rusuluna pada ayat yang kedua, dan segala yang tersebut itu dengan qada dan qadar dan izin Allah Ta'ala dan perintahnya. Maka kerana itu dikatakan Allah Ta'ala yang mematikan pada ayat Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, artinya Allah Ta'ala mencabut akan segala ruh daripada segala badan pada ketika matinya. Baik, di sini kita kena pegang, kita kena i'tiqad dalam hati kita, keyakinan kita bahawa yang mematikan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan tugas itu kepada malikil maut Israel alaihi salam. Jadi ayat tadi menceritakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melantik malikil maut ataupun malaikat Israel sebagai pencabut nyawa, maka ketiga mencabut segala roh manusia tadi dan dikembalikan dalam kubur balik roh, hidup kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tugas malikil maut adalah mencabut nyawa, tugas malaikat, yang mana diceritakan, diriwayatkan bahawasanya bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah malaikat Jibril untuk cabut nyawa, malaikat Jibril kata, malaikat pun turunlah ke apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada memerintah malaikat Jibril turun ke bumi untuk ambil tanah untuk diciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka malaikat Jibril pun turun ke dunia, ke bumi nak ambil tanah kat bumi, kata nak buat apa? Allah Ta'ala nak ambil tanah, nak buat, menciptakan Nabi Adam AS, nak buat manusia, nak buat khalifah atas muka bumi. Jangan. Hamba tak uwi yang ambil hamba. Perintah Allah tak boleh. Aku tahu bumi mentafsirkan. Manusia akan menumpahkan darah. Manusia akan bergaduh. Wanusaddiqusuk. Inni ja'ilu fil ardi khalifah atau ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima, akan membuat kerosakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah. Boleh baca dah. Sebelum Allah Taala cipta Nabi Adam, cipta makhluk yang bernama manusia ni,
malaikat-malaikat bumi ni boleh baca dah. Aish, hanya ni. Ha. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Jibril kata, ya Allah, bumi tak bagi. Ya Allah, bumi tidak benarkan untuk ambil dia. Lalu diperintahkan malaikat Mikail turun ke bumi untuk ambil tanah. Lalu bumi bergoyak. Nak buat gapo? Allah Ta'ala perintah nak ambil tanah ni, nak ambil tubuhmu, nak ambil sedikit, nak ambil tanahmu ni, ambil di tubuhmu ni, wahai bumi, untuk cipta Nabi Adam AS. Tak boleh. Aku tidak benarkan kau ambil sikit pun daripada aku. Kembalilah malaikat Mikail. Turun pula malaikat Israfil. Lalu malaikat Israfil pun berkata, wahai bumi, izinkan aku ambil sedikit daripadamu untuk dijadikan manusia. Ini perintah Allah. Tolih, tolonglah jangan ambil aku, tolonglah jangan ambil aku, kata bumi. Tiga-tiga malaikat ni balik tangan kosong. Maka Allah Subhanahu taala perintah malaikat Israel. Lalu malaikat Israel turun. Pakai ambil ah. Ambil sikit, honi sikit. Pasir mah sikit, tanah merah sikit. Tanah Allah Subhanahu taala sebut, aku ciptakan manusia. Khalaqanal insana min solsalin min hama'in masnun. Khalaqal insana min solsalin kal fakhkhar. Khalaqal insana min turab. Allah Ta'ala cerita, aku cipta manusia, kami menciptakan manusia daripada tanah. Kami cipta manusia daripada tanah yang berupa pelbagai, berupa bang, berupa warna. Yang ambil ni sikit, dia ambil tanah sikit, ada warna putih, ada warna hitam, ada kuning lasak, ada sawah mata, ada hitam manis, pelbagai. Bumi kata, jangan, wahai Jibril, wahai Israel, jangan ambil, wahai Israel, jangan ambil aku. Cara, ini perintah Allah. Oh, dia ambil ni sikit, bumi balah dengan dia, aku tak cara, ini perintah Allah. Kembalilah malaikat Israel membawa tanah-tanah tadi di hadapan Allah Ta'ala. Malaikat lain kejut, mana boleh ambil tu? Bumi tak marah ke? Marah, tapi perintah Allah besar daripada segala-galanya. Maka dia pun ambil. Allah melihat sifat Israel tadi, Allah melantik dia, wahai Israel, aku lantikmu jadi malikil maut, malaikat pencabut nyawa. Malaikil maut, malaikat pencabut nyawa. Nama dalam IC dia Israel. Ha, dan nama panggilan malaikil maut. Jadi nak ceritanya, malaikil maut pun kata, ya Allah, parah lagu ni, ya Allah. Andai kata aku ni malaikat pencabut nyawa, apa yang akan dikatakan oleh isteri jika aku ambil nyawa suami dia? Kalau aku ambil nyawa isteri dia, apa yang akan dikatakan oleh untuk laki suami tadi? Anak-anak akan tanya, bapa ayah mati, siapa buat? Israel yang ambil. Ada pasal-pasal ambil ayah, ambil nyawa ayah. Ya Allah, aku tak say lagu ni, ya Allah, sebab aku takut manusia duk sebut-sebut aku sebab-sebab kematian. Polis pun tulis, Israel cabut nyawa. Malaikat maut cabut nyawa sebab-sebab mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, likulli syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu ada sebabnya. Maka mati tadi sebab jatuh, serangai jatuh, kecil manis, darah tinggi, sebab aksiden, sebabnya macam-macam ada sebab. Maka tertutup, dia tak nampak sebenarnya malikil maut yang cabut nyawa. Tuan-tuan mulia, dan kita kena percaya kematian itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta idza jaa ahadul maut, tadi ayat yang pertama menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melantik malaikat Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Kita kata dia cabut nyawa. Di Malaysia, di Indonesia, Thailand, Amerika, tsunami baru ni, Allahu Akbar, serentak mati. Lagu mana dia cabut nyawa dia? Tuan-tuan mulia, kerja dia cabut nyawa aja. Kata ulama, Israel ni kerja dia cabut nyawa. Di hadapan dia ni dunia, manusia ni berada di hadapan dia. Tekir je, ambil nyawa ni sore. Seperti kita nak makan mie, dia kata.
Kata seperti kita nak makan nasi, kita kauk banyak-banyak, kau makan sebutir-sebutir. Itu budak dah. Ni, kita ni bukan guna 3 jari dah, 5 jari. Kom. Dalam nasi tu ada macam-macam lauk. Ada udang, dah. Ada nasi, ada kuah. Begitulah manusia. Bila mana Allah Taala perintah cabut nyawa, kurb sekaligus, rub sekaligus. Patu hak ni negara lain-lain muka bagi depan dia belaka. So sekaligus. Cabut. Kerja dia tak ada orang lain. Hak tu yang tugas dia. Allahu Akbar. Dan dia amat besar. Dan dunia, seluruh dunia ni dihadapkan dia aja. Besarnya malaikat Israel. Dan malaikat Israel tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum wajah dia. Pernah sekali Nabi Ibrahim alaihi salam nak tengok wajah Nabi Israel, malaikat Israel. Lalu Israel kata, tak boleh wahai Ibrahim, tak boleh, kerana muka aku amat dahsyat dan mengerikan. Kita lama dah sain, tapi aku tak kenal lagi wajah sebenar. Mu tak sabar, mu tak tahan, mu tidak sanggup untuk melihat wajahku. Allahu Akbar. Tak apalah. Mu tidak sanggup wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, tak apa, aku sedia. Dia orang bersedia ni lain. Bersedia untuk orang nak. Kalau kita orang tak sedia, okey? Gah, kojuk lah. Gah. Ataupun orang geletek kau, buat surprise kau, buat kejutan, memang kejut. Tapi kalau kita sedia, tak kejut. Maka Nabi Ibrahim AS bersedia untuk melihat wajah malaikat Israel ni. Apabila malaikat Israel mezahir wajah dia, pesel Nabi Ibrahim AS. Pesel apa? Allah, dahsyat mukamu. Dahsyat, mengerikan. Allahu Akbar. Jadi nak ceritanya, malaikat Israel tidak pernah senyum dan tidak pernah berasa kasih dan sayang bila ditanya, mu tak sial kau cabut nyawa ke? Tak rasa kau sial cabut nyawa ke? Allahu Akbar. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, apabila datangnya ajal, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun, datang akan dia oleh sebab mati, nescaya memati akan dia segala pesuruh-pesuruh kami, dan mereka itu tiada mentakhirkan. Tak boleh nak perlewat dah. Allah, sebentarlah, sebentar, tak ada dah. Deh. Menteri kau, raja kau, tok ngulu kau, orang hebat sangat, kaya sangat-sangat kau dah diceritakan. Seorang raja bernama Shaddad. Shaddad tu, tuan-tuan mulia, sangat kaya. Dia adalah raja dunia. Allah jadi kepak orang raja dunia. Dua orang mukmin, dua orang kafir. Orang mukmin siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam dan Iskandar Zulkarnain. Deh, katanya adalah dia seorang nabi, bukan rasul. Kekayaan dia, pemerintahan dia adalah dunia. Iskandar Zulkarnain. Deh. Allah Taala cerita dalam surah Al-Kahfi. Qalu ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainahum bainaka wa bainahum sadda. Cerita ni Zulkarnain, dia tawah dunia, jumpa rakyat-rakyat seluruh dunia. Di mana dia pergi, dia pandai bahasa tu. Dia bagi Malaysia pandai kecek Melayu. Yogi Indonesia pandai kecek Indo. Yogi kecek, yogi mana? Yogi China pandai kecek. China. Dem. Orang apa? Mandarin, Hokkien, mana pandai belaka. Yogi Amerika pandai kecek Inggeris. Yogi mana Arab, dia pandai kecek logatan Arabiah. Tetapi yogi jumpa satu makhluk yang bernama Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Tak behe bahasa tu. Bahasa gapo dia mana kecek? Allahu Akbar. Tubuh manusia berkepala binatang. Akan timbul, akan muncul sebelum kiamat. Lalu Allah diperkata, ya Allah, makhluk ni merosakkan atas muka bumi ni. Lalu Allah Subhanahu Taala suruh dia buat bainahum wa bainaka wa bainahum sadda, ada dinding daripada besi. Besi dan dia teri dengan api. Hebat dah masa tu, teknologi ada tu. Antara bukit, bukit rumah, bukit petak, bukit wedding besi lagu itu. Tapi antara bukit dengan bukit, dia tutup dengan besi. Dan dia teri. Wallahu a'lam lagu mana, tak tahu. Dalam tu ada Jumajuk. Dan akan keluar sebelum hari kiamat.
setelah manusia hari ini murka pada Allah, dan setelah tidak ada azan berkumandang seluruh dunia, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Ha, cerita dia sangat panjang. Nak cerita semula. Jadi nak ceritanya, Nabi Zulkarnain orang yang kaya dan Nabi Sulaiman sudah maklum. Dua orang mukmin, dua orang kafir apa? Pertama Namruz. Namruz na'natullah alaih, raja yang diperintah mazhab yang memerintahi rakyat ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Shaddad. Shaddad, apa nak cerita ni Shaddad? Shaddad ni dia seorang raja yang sangat kaya dan dia mendengar daripada kitab-kitab Taurat tentang syurga. Para nabi dan para rasul cerita tentang kehidupan syurga selepas mati. Lalu dia nak buat syurga juga. Dia nak buat juga syurga. Lalu dia mencari semua di seluruh dunia ni, di mana tempat paling comel sekali untuk dia buat syurga. Maka jumpalah. Yang mana diceritakan, dia dengar dalam kitab Taurat, dalam syurga tu ada sungai yang mengalir, ada pokok-pokok buah-buah yang sedap segar, dan ada bidadari-bidadari sebagai pelayan. Lalu dia pun buatlah syurga tadi, dan dia memilih bidadari-bidadari, anak-anak darah paling comel yang bermata jeli. Jeli sini bermata jeli. Jadi oh, comel-comel dia pun cari barang-barang untuk perhiasan-perhiasan untuk masuk ke dalam syurga. Dikatakan Allah perintah malaikat-malaikat jual deh barang-barang dalam syurga, maknanya untuk dia beli belaka. Kisah dalam kitab Arab. Kemudian tuan-tuan mulia, syurga tadi sudah siap, mengambil masa 300 tahun. Allah lama. 300 tahun. Ada ulama mengatakan 150 tahun. Dan pada hari untuk merasmikan, hari perasmian syurga dia tadi, dia jemput seluruh dunia hadir untuk meraikan hari meraikan perasmian syurga yang dia tunggu-tunggu selama ni. Maka dia menempuhkan pakaian dia yang sangat hebat, yang sangat megah, dan dia naik kuda yang paling molek, paling sempurna. Maka dia naik kuda dengan pakaian yang sangat megah. Dia pun berjalan menuju ke syurga dia untuk merasmikan syurga dia. Tiba-tiba keluar daripada dalam syurga. Dia masuk dalam. Tiba-tiba tubik daripada dalam syurga. Buka pintu. Tubik orang. Siapa mu ni? Aku baru nak rasmi syurga aku. Mu keluar daripada syurga dah. Mu keluar daripada syurga aku. Siapa mu? Lalu dia kata, Tunduk sikit. You kena ikut dah. Akulah Malikil Maut. Akulah Malaikat Israel. Nuak gapo? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk cabut nyawamu. Bila tu? Ketika kaki kananmu melangkah masuk ke syurga. Ketika itu kaki kirimu dah luar lagi. Ketika itulah aku diperintah oleh Allah untuk cabut nyawamu. Allahu Akbar. Lalu dia memohon, wahai malaikat, wahai Israel, tolonglah. Please wahai malaikat Israel, berikan masa sedikit untuk aku. Aku nak lihat syurga aku. Aku nak tawaf, aku nak tengok. Aku tunggu masa 300 tahun untuk merasmikan, untuk tengok syurga aku ni. Tolonglah bagilah masa untuk aku. Malaikat Israel kata tidak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, tak boleh pelambat dan tak boleh cepat walaupun sesaat. Tuan-tuan mulia, apa berlaku? Apa yang disebut oleh malaikat, itulah yang berlaku. Ketika kaki kanan dia masuk ke dalam syurga dia, kaki kiri dia luar lagi. Kaki kiri dia dah luar syurga, ketulah dia mati. Allahuakbar. Disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apabila dia rasa dah nyawa dia berada di nazak dekat halqum,
ayat tiak ahadakum lemaut, dekat dah mati, ia pun kata fayaqul rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, kalaulah boleh, kalaulah boleh diperlambatkan ajal aku, laula akhartani ila ajalin qarib, tunggulah sebentar, janganlah cabut nyawa aku. Apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak beramal soleh, aku nak bersedekah. Aku nak sedekah ya Allah. Apa? Mudah-mudahan dengan sedekah aku tergolong di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Tapi tidak tuan-tuan mulia. Leh, ayat ni gak. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan apabila datang ke akan dia oleh sebab mati, nescaya matilah oleh segala pesuruh yakni malaikat, dan mereka itu tiada mentakhirkan sekalipun sekelip mata. Tak boleh nak pelambat dah. Jadi cerita dia, malaikil maut adalah ditugaskan oleh Allah SWT untuk cabut nyawa. Kalaulah pukul 10.5 minit 13 saat, maka ketika tu juga dia mati. Tak boleh nak pelambat dah. Allahu Akbar. Dan ketika Nabi Ibrahim bertanya, adakah kamu tidak pernah rasa kesian, tidak pernah rasa belas kasihan, kau tak sial kau mau cabut nyawa ke? Kalau cabut nyawa orang miskin, dah lah yang miskin pak dia seorang dan bekerja, tak sial kau mau cabut nyawa anak dia, dah lah kecil leh. Dia kata tidak pernah, kecuali dua peristiwa. Peristiwa pertama, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala perintah aku cabut nyawa ahli-ahli kapal dengan menghantam badai yang kuat dan ombak yang kuat, pom hancur habis kapal orang belayar ni, mati habis kecuali seorang ibu yang sarat mengandung 9 bulan lebih dah sarat mengandung ni, aku selamatkan dia. Allah Taala kata jangan cabut nyawa orang perempuan ni, seorang ibu ni. Maka dia terselamat berada terapung-apung di atas sekeping papel di tengah-tengah laut teh. Allahu Akbar. Tercabut nyawa dia. Takdir Allah Taala, ibu yang sarat mengandung tadi melahirkan anak. Bersalin dia atas keping papel. Allahu Akbar. Dahsyat. Allahu Akbar. Tiba-tiba Allah perintah aku cabut nyawa mak dia. Allah sayyidnya ya Allah. Sayyid ketika tu. Ketika itulah saat kali pertama untuk cabut nyawa, rasa belah kasih. Anak baru berapa minit umur cabut nyawa mak dia duduk tengah-tengah laut, dan anak tadi dihanyutkan sampai patah hidup. Deh, tu kisah pertama. Kisah kedua adalah kisah Raja Shaddad saat ni. 300 tahun dia minta kepada aku sebentar aja. Dia minta kepada aku sebentar aja untuk tawaf syurga. Kerana 300 tahun dia menunggu untuk raih, untuk rasmi ke syurga dia. Allahu Akbar. Mu tahu siapa Shaddad tu? Shaddad tu lah budak yang selamat ketika aku cabut nyawa mak dia. Allahu Akbar. Jadi dua peristiwa tu. Jadi peristiwa lain tak ada. Tak kesian langsung. Tak kira lah. Dia ni kontraktor buat projek masjid besar kau contoh. Bukan masjid jeli lah. Dia ni seorang kontraktor, seorang pemimpin raja nak ngundi ni. Walaupun lagu tu, walaupun dia ni seorang yang orang sangat memerlukan dia, tak kira. Mati belaka. Baik. Wallahu a'lam, habis itu cerita malaikat. Wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlun wa su'ali munkar wa nakir lil mabiti fi qabrihi ar-rabbihi wa dinihi wa nabiyihi ma ja'at bihi akhbaru an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati wa ridwanu alaihim wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufaran niran. Baik. Habis cerita malaikat Malikil Maut, cerita malaikat Munkar dan Nakir pula dalam kubur. Minggu lepas Kiraman Katibin, hari ni cerita Munkar dan Nakir pula. Dan seksa kubur bagi mereka yang ahli baginya, ahli kubur. Dan dengan bertanya Munkar dan Nakir akan orang yang mati di dalam kubur daripada Tuhannya
Soalan yang akan ditanya oleh malaikat pertama tentang agamanya, nabinya, atas barang yang datang dengannya oleh beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat. Mudah-mudahan redha Allah Taala atas mereka itu. Dan kubur itu satu kebun daripada segala kebun syurga atau satu lubang daripada lubang api neraka. Wajib atas kita membenarkan dengan ada seksa kubur dan nikmatnya dan seksa di dalamnya mereka yang patut baginya daripada sekalian kafir dan munafik dan yang menderhaka daripada segala Islam, dan berkekalanlah ia atas kafir dan munafik, dan putus ia daripada setengah yang menderhaka daripada orang yang beriman, dan terkadang diangkatkan daripada mereka itu dengan sebab doa atau sedekah atau lainnya daripada keduanya. Jadi kita kena percaya di dalam kubur tadi ada malaikat yang akan bertanya beberapa soalan dan akan menyeksa orang yang tidak dapat menjawab soalan-soalan tersebut. Antaranya orang yang akan ditanya semua tidak terlepas daripada pertanyaan ini. Manakala sekalian kafir dan munafik dan orang yang mendarahkai Allah Ta'ala, mereka terkena seksa dan azab kubur. Dan mereka yang kafir dan munafik akan berkekalan atasnya, yakni atas azab tadi. Kecuali orang Islam, orang-orang yang beriman, kita selamat daripada tu kerana amalan-amalan dia. Antaranya amalan sedekah disebut oleh musannif pengarang ini. Berkata akan dia oleh Ibnu Qayyim, dan yang diseksa itu badan serta roh, dua-dua. Maknanya rasa tu sakit walaupun roh diangkat. Kita kata jasad orang tidur kan, kutir kau, kita kutir kau, kita tel kau, kita pukul dia, tak seram. Mungkin tidak ada roh orang tidur ni, tidak ada roh, roh dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika sedar, kutir sakit. Allah sakit eh. Orang kata seram perasaan Allah sakit hati mu kata. Nak ceritanya bila ada roh tadi, maka di dalam kubur badan seteruh Allah sakit, bukan roh saja dan bukan badan saja, roh dan badan. Dengan ittifaq jumhur ulama, dak roh diangkat dah. Ya, roh diangkat. Mati, masuk mula dalam kubur. Masuk mula dalam kubur. Dan menyalahi oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Abdullah bin Kiram dan satu puak, maka berkata mereka itu. Ada ulama tidak setuju dengan pendapat Ibnu Qayyim dan jumhur ulama. Beberapa orang antaranya Muhammad bin Jarir, Abdullah bin Kiram dan satu puak. Dia kata apa? Yang diseksa itu badan sahaja, badan saja. Kalau badan saja, macu lebur tapi tak rasa sakit dah sebab tidak ada roh katanya. Dan menjadikan Allah Ta'ala padanya akan pengetahuan dan pengendap pendengaran dan merasa sedap dan merasa sakit. Tapi Allah Ta'ala bagi badan tadi boleh rasa. Maknanya kesakitan itu dirasai walaupun tidak ada roh, kata mereka itu. Dan dinamakan seksa itu dengan seksa kubur kerana berlaku atas kebanyakan orang yang mati ditanam di dalam kubur. Apa azab kubur? Sebab orang mati sipai dalam kubur, tanam kambuh dalam kubur, dikebumikan di dalam kubur. Maka orang yang tidak ada kubur lagu mana? Seperti orang yang mati lemah tak jumpa mayat dia atau dimakan ikan. Maka ikan daging ke apa? Adakah dia diseksa dalam kubur juga? Ulama kata apa sebut dalam kubur? Sebab kebanyakan ghalib kebiasaan bila meninggal dikebumikan dalam kubur, dipanggil azab kubur. Lepas tu orang tak ada kubur kena makan rima. Dalam perut rima kau kubur dia. Istilah saja. Jadi sebenarnya alam kubur, alam barzakh, walaupun dia tidak dikebumikan. Lepas tu sedarlah kalau gitu kak, tak ada kubur, beres selamat azab kubur sebab tidak ada kubur. Oh, sukalah orang okay? India kena bakar, orang kafe ni, orang siar kau gapo, abu dah tak ada kubur. Dia letak dalam tokong dia. Tokong tidur lagi okay? Kampung beruk.
tak sedap lah nama tu. Habis nak pergi kapung hamba balik geti lalu kot tu. Kapung beruk kot toko dok tidur dulu, kini dan selamanya. Neh, dalam tu ada abu-abu mayat. Ha, dia letak dalam tu. Tak ada kubur. Ha. Pung, tak ada kubur. Kena azab kubur juga. Baik. Dan jika tiada berkata, dan jika tiada kita berkata akan berlaku atas kebanyakan, nescaya tidak sah. Kerana tiap-tiap mereka yang menghendaki Allah Ta'ala menyeksanya, nescaya menyeksa ia akan dia. Sama ada dikuburkan atau tiada dikuburkan, sekalipun dibakar akan dia hingga jadi abu. Ha. Dua-dua sekali. Kena juga. Nah. Dan ditaburkan pada angin yang kuat, lepas pada angin ataupun di sungai Gangga deh, sungai syurga. Betul lah sungai Gangga deh. Sekalipun dibakar jadi abu dan ditabur oleh angin, tak ada kubur. Bukali demon ni kata dia tahu azab kubur ada, tapi tak sebut masalah kubur jadi ke abu. Selamat azab kubur tidak menyalahi kalau kita berpegang benda tu. Semua ada. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah, dan dengan bertanya muka dan nakir itu akan orang mati di dalam kubur. Artinya di sini, dan wajib kita percaya, iktikad dan yakin akan ada pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur. Allahu Akbar. Siapa malaikat muka dan nakir ni? Malaikat muka dan nakir, orang malaikat yang akan menyoal orang mati, dan kalau tak boleh jawab dia akan katak, akan pukul. Yang mana tokak dia, kata ulama, daripada mula-mula Nabi Adam alaihi salam sampailah manusia terakhir yang lahir di atas dunia ni, nak akak tukak tu tak gerak lagi. Tukak tu besar, besar, besar sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Nak katak, sekali pukul terbenam 70 hasta. Allahu Akbar. Ha. Jadi di sini malaikat tadi wajib kita percaya. Dan bermula muka dan akhir itu dua malaikat. Dan hanya sahaja dinamakan keduanya dengan demikian, kerana datang keduanya itu akan mayat dengan rupa yang sangat keji. Sangat keji maknanya sangat jelek. Deh. Ha, tak comel langsung, tak semak langsung. Tersebut di dalam hadis bahawa keduanya muka dan nakir sangat hitam dan matanya biru seperti apa? Terbuk tembaga. Serbuk tembaga. Ada titik tu deh. Maknanya sangat dahsyatlah mata dia tadi seperti tembaga. Maka pada satu riwayat mata keduanya seperti kilat. Allahu Akbar. Kilat lah. Nak tengok pun tak boleh mata dia tadi. Maknanya pecah, penah mata. Dan suaranya, suara keduanya seperti guruh. Oh, Allah takut. Oh, kita dengar guruh ketika hujan tu pun takut dah. Maka itulah suara malaikat. Dan apabila bercakap keduanya, nescaya kedua keluar daripada mulutnya, kedua tadi, kedua malaikat muka dan nakir, seperti api. Allahu Akbar. Dan mazhab jumhur yakni ulama-ulama mazhab nah, bahawasanya yang ditanya itu sekalian yang beriman dan yang munafik dan yang kafir. Semua manusia ditanya soalan-soalan daripada malaikat. Bersalahan bagi Ibnu Abdul Bar pada katanya tiada ditanya akan orang-orang kafir. Dan mazhab jumhur ulama berkata bahawasanya yang ditanya itu ruh serta badan. Dua-dua akan ditanya. Dengan dikembalikan ruh itu kepada segala badan, mati dicabut roh, masuk dalam kubur, dikembalikan. Dan berkata Ibnu Hajar, dikembalikan roh itu kepada setengah badan yang sebelah atas saja. Maknanya bawah dah.
kepala mungkin daripada dada, daripada pusat ke atas, roh tak dimasuk situ ya. Bawah tu tak ada. Tak ada, kata Ibnu Hajar. Dan salah mereka berkata, salah seorang mereka tadi berkata bahawasanya yang ditanya itu badan saja dengan ketiadaan roh. Seperti salah seorang daripada mereka yang berkata bahawasanya yang ditanya itu roh saja dan tiada badan. Barang ni pendapat ulama berlaku. Muka tak tahu, tak ada siapa cerita. Maka macam-macamlah pendapat ulama. Dan bermula perkataan daripada Tuhannya dan agama jenan dan nabinya. Artinya setengah daripada pertanyaan munkar dan nakir itu, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka? Man rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Pertanyaan tak diderah serupa dengan guru. Allahu akbar. Dan apa agamamu? Ma dinuka? Apa agamamu? Ni terjemah dah ni, soalan dia dalam bahasa Arab. Man rabbuka? Nak jawab lagu mana tak sekolah Arab? Itulah orang suruh sekolah Arab tak asyik. Nak sekolah orang putih. Man rabbuka? Tak jawab kawan ni. Pak orang Cina, orang Cina tak sekolah Arab kat Lasar tu lagu mana? Tuan-tuan Malia, masuk jah dalam kubur, pandai bahasa Arab dengan sendirinya. Walaupun tidak sekolah. Walaupun kita ngapa, kita ni ngapa? Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad rasuli wa nabi. Ngapa? Deh. Tapi tak boleh jawab juga. Kalau semayah pun tinggal. Semayah bel pun tak buat. Zakat tak keluar ke begini. Tak boleh jawab. Tetapi walaupun dia tak pandai sekolah Arab, dia tak pandai baca Arab ke begini, tak pandai, tak reti langsung. Tapi dia semayah tak tinggal. Dia beriman pada Allah Ta'ala, puasa tak tinggal, zakat tak keluar semua. Dia akan jawab dengan sempurna. Panjang lagi lah. Jadi sikit lagi. Dan siapa Nabi engkau? Dan setengah manusia ditanya mereka itu daripada segala i'tiqadnya, dan setengah mereka itu ditanya daripada setengah sahaja. Bermula perkataan atas barang yang datang dengannya oleh beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabatnya. Artinya segala seksa kubur dan pertanyaan muka dan akhir itu wajib kita percaya semacam dengan kelakuan yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dan jangan kita berkata-kata pada kelakuan keduanya yang tiada datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kerana tiada kuasa akal kita mendapat kelakuan negeri akhirat melainkan yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada boleh dikiaskan akan dia dengan kelakuan negeri dunia. Pendeknya, yang menyimpan kita atas yang datang nafs dan terhenti kita daripada berkata-kata dengan tiada ada dalilnya. Dan bermula perkataan, dan kubur itu satu kebun daripada segala kebun syurga atau satu lubang daripada lubang neraka. Kita berhenti dululah situ sebab panjang lagi. Wallahu'alam. Itulah pagi ni kita dapat sedikit orang kata pengetahuan ataupun iktikad kita tentang alam akhirat dan kepercayaan kita kepada malaikat munkar dan nakir dan malaikil maut. Mudah-mudahan keadaan kita bertambah maju dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Hamba mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.